Kampung Tangguh Semeru, sehat, aman, tertib rukun RW 12 Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kampung Tangguh ini dibentuk dari 7 pilar ketangguhan yang merupakan perpaduan berbagai potensi dan kearifan lokal dari RW 12. Pilar pertama, sumber daya manusia, menggabungkan potensi berbagai elemen masyarakat dari Kampung Tangguh yang berbasis gotong royong dan guyub rukun, menangkap aspirasi, masukan, saran, serta bersama-sama mencari solusi dari problematika yang ada di lingkungan RW 12. Pilar kedua, keamanan. Penerapan One Gate System di lingkungan RW 12 yang diterapkan dengan adanya personil satpam yang melakukan pengecekan kepada warga, tamu dan pendatang selama 24 jam. Pemasangan CCTV di beberapa titik yang merata di wilayah RW 12 dan berkoordinasi dengan pihak keamanan baik Linmas, Babin Kamtibnas, dan Babinsa Desa Randuagung. Pilar ketiga, informasi. Media sosial kami pilih dan gunakan sebagai wadah untuk menampung, menggali informasi, dan menyampaikan informasi terkini yang telah tersaring, mengunggah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, serta memberikan arahan dan edukasi ke seluruh warga melalui pesan instan. Pilar keempat, logistik. Kampung Tangguh kami melahirkan Pojo Al-Jauri Berbagi yang ditujukan untuk membantu warga sekitar yang terdampak COVID-19 maupun warga lain yang membutuhkan. Dengan slogan ambil yang Anda butuhkan dan letakkan yang Anda bisa, diharapkan mampu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Agar lebih tepat sasaran, dibentuklah lumbung pangan Kampung Tangguh RW 12. Bantuan barang berupa sembako yang didapat dari sumbangan warga RW 12 maupun dari instansi lainnya seperti Dinas Sosial, Muspika, dan Muspida akan kami salurkan kepada warga yang secara langsung terdampak COVID-19 berdasarkan data yang telah diverifikasi bersama. Kami mendapatkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pengelolaan lumbung pangan Kampung Tangguh RW 12. Hal ini timbul karena semangat kebersamaan dan gotong royong dari setiap warga. Pilar kelima, kesehatan. Kami melakukan pengecekan suhu secara berkala kepada warga, melakukan kegiatan membagikan masker secara gratis, dan menekankan disiplin untuk mencuci tangan sesering mungkin. Melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh lingkungan RW 12, baik secara mandiri maupun penyemprotan yang kami peroleh dari bantuan dinas tempat. Menganjurkan senam dan berjemur bersama dengan tetap jaga jarak aman untuk meningkatkan imun agar badan tetap kuat dan sehat. Pilar keenam, psikologi. Menyelenggarakan sharing session, live streaming setiap minggu dengan narasumber dari warga sendiri yang kompeten di bidangnya dengan topik yang berbeda seperti personality development, kiat menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, membangun fondasi cita-cita, dan sebagainya. Peserta berasal dari warga RW 12 dan highlight umum yang lain. Dialog interaktif ini tersaji dengan santai dan ringan melalui aplikasi Zoom Meeting yang sudah sangat dikenal oleh banyak orang. Menghimbau warga yang memiliki keahlian menjahit untuk memproduksi masker kain yang nantinya akan dibeli oleh warga dan akan dibagikan secara gratis. Ibu-ibu pengurus PKK Pokja 3 memproduksi minuman tradisional jamu untuk dipasarkan di lingkungan RW 12. Kami manfaatkan lahan kosong di sekitar balai RW 12 untuk dijadikan kebun mini, hidroponik, dan budidaya lele kangkung. Pilar ketujuh, budaya. Semangat gotong royong antar warga tercermin dari kegiatan pengumpulan dan pembagian sembako. Warga bersama-sama saling membantu antar sesama agar tercipta lingkungan yang harmonis. Laksanakan PAM Swakarsa di pos pintu masuk sebagai wujud solidaritas warga. Penandatanganan komitmen bersama warga tentang pentingnya disiplin untuk melakukan protokol-protokol kesehatan dimanapun berada. Pendirian Kampung Tangguh dan Lumbung Pangan ini tidak lepas dari bimbingan Kepala Desa Randuagung beserta jajarannya, Babin Kamtibmas dan Babinsa Desa Randuagung, Muspika Kecamatan Singosari, Muspida Kabupaten Malang, dan pihak Polda Jawa Timur. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama kita dapat memenangi pertempuran melawan COVID-19. Together we can fight COVID-19.